Halo Re, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu-cucu nenek tersayang, Sugeng Enjang, selamat pagi. Jumpa lagi sama channel Nenek Jedu, channel Desa Keso-keso, apa enak e apa. Pagi ini nenek mau nunjukin tanaman-tanamannya nenek ya Re. Ini antara lain, ini ada belimbing ulu di sini Re. Kemudian danda kemangi, ini ada tanamannya nenek, aslinya main sendiri itu polybagnya, ini tak tanamin sawi ya. Terus ada daun dewa, ini mulai tak berbanyak. Kemudian ada timun baby di pot sini rek, udah mulai merambat ini di sini itu penampakannya timun babynya. Kemudian ada juga kacang panjang di pot rek, ini merambatnya ke pagar seperti ini tuh, alhamdulillah lagi berbuah kacang panjangnya tuh, bisa buat terancam atau urap tuh, seger banget. Ini organik ya rek, nggak pakai pestisida nenek, obatnya hama cuma pakai rendeman kulit bawang saja tuh. Di sana ada satu lagi kacang panjangnya. Nah di sebelah sini ada terong sama cabai ya rek. Nah ini penampakannya di sebelah teras nenek nanamnya. Ini ada terong hijau sama terong ungu, kemudian ada cabai rawit. Ini dari hasil nenek nyemai sendiri ya, jadi dari benihnya tak semai di polybag, setelah tumbuh tak pisah-pisah di satuan polybag seperti ini. Ini udah berbunga, udah mulai berbuah tuh, nampakin bunganya cantik banget, seger banget tanamannya yorek. Jadi ini di teras rumah di sebelahnya tuh. Ini terongnya sudah ada yang berbuah. Nah ini penampakannya ada dua buah yang sudah agak besar ya, terongnya bisa buat nyayur. Padine ben ngirit rek, nggak usah beli, ini nenek jadi nanam sendiri. Ini cukup di polybag saja. Nah ini tanamannya di bawah pohon jambu citra itu loh rek, yang sudah pernah ada di vlognya nenek manen jambu citra tuh. Penampakannya jambunya juga lagi berbuah, tapi nggak tahu banyak yang busuk dalamnya kenapa gitu ya. Nah seger-seger banget ya rek tanamannya, alhamdulillah. Ini pagi yang cerah, tanamannya nampak menghijau. Nah kemudian nenek ini ke belakang rumah ya rek, ini di belahnya kandang kambing nenek juga nanem buah naga tuh, ada dua buah di situ udah merambat. Terus ini adalah jambu madura rek, jambu madura yang alhamdulillah manen kemarin tuh penampakannya. Jambu maduranya manis dan renyah banget ini. Nah penampakannya tuh. Terus ini kandang kambingnya, ini dua induknya lagi bunting lagi ya rek tuh. Yang sebelah sini anaknya yang dua kemarin jantan-jantan udah dijual, kemudian ini induk keduanya sudah hamil, ini udah dipisah anaknya dua ini, jantan sama betina tuh. Ini sudah dipisah soalnya induknya sudah mau lahiran lagi. Terus ini adalah anak yang pertama udah jadi pejantan seperti ini rek, udah besar banget ini. Jadi kalau beranak-beranak lagi itu dikurangi ya, karena kapasitas kandangnya kurang, kemudian rumputnya yang ditanam di sawah kalau lagi kemarau gini juga agak berkurang, jadi kalau banyak-banyak kambingnya nggak cukup rumputnya ya. Nah ini nenek sama kakek mau belajar bikin selase ya untuk stok pakan, tapi belum. Nah di sebelah sini di belakang kandang sapi ini nenek sama kakek juga nanam gambas rek, sayuran gambas tuh penampakannya. Ini ada tiga buah pohon gambas. Nah udah berbunga, udah mulai pentil rek, apa nek ngarani pentil rek. Jadi udah mulai buahnya tumbuh, buahnya kecil-kecil gitu loh ya. Nah ini udah banyak banget ini buahnya. Kalau buat sayur nenek sama kakek sudah lebih dari cukup ya, alhamdulillah.
Dan di sini ini timun baby juga baru tumbuh. Kalau ini langsung tak tanam di sini ya, enggak saya semai dulu. Alhamdulillah tumbuh, dipasang ini seperti ini jaring biar enggak di eker-eker ayam, rek. Nah, ini kakek lagi nunjukin sama nenek, ini nunjukin buah-buahnya ada 8 buah kata kakek ini. Jadi kalau pagi tak sirami, tak rambat ini ya, pasang gawar seperti ini biar dia teratur merambatnya mengikuti gawar. Kemudian disiram, tak kasih pupuk juga, ada pupuk kandang juga. Nah tuh, ini kalau sudah buahnya banyak ini insya Allah sudah lebih dari cukup ya untuk sayurannya nenek sama kakek ini. Nah, ini ada di sebelah gudang, sebelah kandang ayam. Tuh, kandang ayamnya di sana tuh. Ini ada pohon nangka, yorek. Itu loh yang beli di kebun bibit pare itu. Nah, ini sudah buahnya, sudah lebat banget. Udah beberapa kali, udah ini berbuah terus ya. Ini alhamdulillah udah dibawa ke Kota Kediri, Kota Sidoarjo. Kemudian dibawa ke banyaklah, ini udah banyak yang nyayur ini, soalnya buahnya banyak banget. Nah, ini kalau jambunya lagi berbuah ini jatuh-jatuh dimakan sama ayam-ayamnya ini, rek. Kakek, alhamdulillah. Terus, beberapa hari sekali ini harus disapu soalnya ini daun-daun keringnya. Terus ini lagi manen jeruk, jeruk manis di sebelahnya nenek juga nanam. Jeruk manis, kemudian jeruk limau atau jeruk sambal di sini. Kemudian ada juga jambu madu deli, right? Jadi jambunya ada, pohonnya ada 4 di depan rumah itu, ada jambu citra, kemudian samping kandang kambing ada jambu madura, kemudian di samping kandang ayam ini ada jambu uwer yang besar tuh. Kenapaan kandang ayamnya tak pindah ke sini karena di sebelah sana buat gudang. Terus gudangnya dibuat garasi, rek, karena garasinya sekarang buat toko pertanian, yo, rek. Nah, ini waktu jambuwernya berbuah, jambuwernya besar-besar, rek. Enggak yang benih kecil-kecil, enggak. Alhamdulillah tuh. Seger banget ini. Kalau lagi panen ini juga aduh melimpah ruah, rek. Alhamdulillah udah bisa berbagi kemana-mana ini. Tuh, mantap banget buahnya. Nah, ini kalau pagi nenek sama kakek ngasih makan ayam. Nah, ini buah nangka mudanya mau dipetik untuk ini tetangganya nenek ya, rek. Ini adalah Yulas tuh, mau ngambil buah nangka untuk nyayur, rek. Jadi siapa yang mau ini boleh metik di sini karena terlalu banyak ya, untuk sayur sendiri juga berlebih. Terus pernah juga masih sisa banyak dijual juga ya, rek. Karena nanti kalau apa jadi nangka agak susah.